Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Sapa Ramadan. Kali ini aku Ayun Triatia bakal ngasih tips buat kalian, tips and trick gimana caranya ngerapin hijab-hijab kalian yang berantakan ini biar nggak kelihatan berantakan dalam satu gantungan. Pertama, yang kalian butuhin itu hanger hijab kayak gini. Ini bisa kalian temuin di tirai-tirai rumah kalian. Ini juga kalian bisa temuin di tirai-tirai rumah kalian. Hijab pasti. Dua pita dengan motif berbeda sesuai dengan selera kalian. Kita butuh gunting. Dan terakhir, lem bakar. Oke, kita mulai ya. Pertama, siapin hanger hijab kalian. Kedua, pilih pita yang kalian suka untuk mengelilingi hanger hijab ini. Lem dulu ujung awalnya seperti ini. Tinggal dililit aja mengelilingi hanger hijab ini sampai semua bagiannya tercover dengan rapi. Kalian bisa pakai lem bakar untuk merekatkan pita ini. Cara. Terus selanjutnya itu kita bikin yang lingkarannya. Kita butuh pita ini sepanjang sekitar 30 cm. Aku lem di bagian sini. Dah, terus aku rekatin, terus lilitin sampai lingkarannya tercover semua. Aku pakai lem bakar lagi. Dan voila, jadi. Dan step selanjutnya, kita pakai kaitan tirai ini. Dan kalian kaitin di lingkarannya. Dan di klik jadi deh. Oh iya, kalau kalian jilbabnya banyak, aku juga punya tips lagi nih. Kaitin lingkaran satu dengan lingkaran yang lainnya. Potong aja, dikit aja buat ngaitin. Kayak gini. Dilingkarin, ditaruh di sini. Dan selanjutnya di sebelah serong kanannya. Potong lagi pitanya. Kaitin di sebelah serong kanan atas lingkaran yang tadi. Dan kalian kasih lem lagi deh. Serapih mungkin ya. Lakuin hal yang sama di semua lingkarannya. Dan selesai. Ambil ujung hijab yang ini, tarik dan pilin. Masukin ke sini. Kalau kalian nggak pingin terlalu panjang, kalian ambil lagi, masukin lagi, dan cara. Dan selanjutnya, aku taruh jilbab yang kedua, dilipet sampai kecil. Udah kecil banget nih. Terus kalian taruh di hangeran tadi udah kita buat. Tuh, muat kan? Nah, ini buat yang bahan lemes kayak gini, ini lebih rapi. Dan untuk jilbab yang ketiga, caranya, ambil ujung hijab yang ini, masukin di salah satu lubang di hanger hijab yang tadi udah kalian buat. Kalian ikat di bagian sininya. Dan kalian pelintir-pelintir di sininya. Terus di ujungnya kita kasih simpul lagi deh. Cara. Jadi kan hijab kalian. Dan ini juga bisa blow buat aksesoris kayak kacamata ini. Jadi deh, selamat mencoba.